Selamat datang Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Indonesia tanah airku, karena sumpah jatuh, di sana aku berdiri dari batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa
penyerahan bantuan sosial berupa perbaikan rumah kepada korban gempa Kabupaten Lombok Utara. Satu, Bapak Firmansyah. Bagus. Kedua, Bapak Muhammadiyah. Selanjutnya Bapak Adi Jam'an. Munduran nih. Selanjutnya Bapak Jumratul Abi. Munduran sendiri Pak. Selanjutnya Bapak Saparudin. Masing-masing sebesar 15 juta rupiah yang penerimanya diwakilkan oleh Korintas di KSK Kabupaten Lombok Utara dan KTKSK Provinsi. Penyerahan santunan BPJS Ketenaga Kerjaan satu diberikan kepada Alvin Datu Adam, TKSK Provinsi Sulawesi Tengah. Bagus, bagus, lihat bagus. Sebesar 129 juta rupiah. Selamat Pak, boleh Pak. Iya. Tahan nih Pak. Lanjutnya Bapak Supriyadi, TKSK Provinsi Sumatera Barat. Lagi Pak, Kabupaten Pesisir Selatan. Pak, Pak sini Pak. Sekali Pak. Sekali lagi Pak, lihat Pak. Terima kasih. Dilanjutkan Haji Akmaluddin, TKSK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat. Bagus lagi Pak. Sini Pak. Selanjutnya Noi Tolo Bulolo, TKSK Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Hadian Husin, TKSK Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Selanjutnya Pahdaran Karangbutu, TKSK Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya Yernia Sasefa, TKSK Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kalimantan. Selanjutnya Bakri Lamiru, TKSK Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala. Selanjutnya Wahyudin, TKSK Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya Francina Kapisa, TKSK Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya Herman, TKSK Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Kosmas Sombat, TKSK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya Suryani Mahmud, TKSK Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bualemo, masing-masing sebesar 24 juta rupiah. Atas meninggalnya 13 saudara kita dari TKSK, tentunya kami juga satu sisi ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepedulian dan telah memberikan perlindungan kepada seluruh kawan-kawan kita di TKSK. Dan hingga saat ini telah terdaftar ada 7.000 TKSK, 7.100 TKSK yang sudah diberikan perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan. Tentu ini adalah suatu bukti keseriusan dari Bapak Menteri untuk memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tentunya harapan kami ini akan diikuti oleh seluruh kementerian, seluruh lembaga, seluruh institusi pemerintah, karena kami BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja termasuk para pekerja non ASN. Demikian yang kami sampaikan Pak Menteri, sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak.
di mana